Atau kayak gini enggak ada? Ada sih, pakai kayu, Pak. Kayu, kayu kan. Oh iya tuh, ada tuh. Waduh. Wah, kuda. Beli. Ini note berarti. Gudangnya. Waktu itu kan di rumahnya, sekarang pindah ke sini. Nah, dengar-dengar kan sila laporan atau gimana, Pak? Oh iya, ke kami Ormas Islam, saya tadi lagi di Masjid At-Taqwa, ada dari masyarakat yang laporan bahwa di sini ada pas ada pembongkaran dari kiriman barang ke sini. Nah, tapi pas kami ke sini mobilnya sudah nggak ada. Tapi tadi pas di sebelah sana ada mobil satu lagi ke sini. Kayaknya sih mobil yang ini mau ngambil. Ini tertutup tadi. Tadi tertutup, memang tertutup. Makanya sesudah itu kami kontak ke Pak Andi bahwa Satpol PP koordinasi minta bantuan. Nah, sesudah ke kepolisian juga sesudah itu kita bersama-sama. Kami berharap tentunya dari sebenarnya keberadaan gedung ini sudah diketahui atau belum? Sebenarnya sudah. Bahkan ini informasi dari rekan-rekan Ormas Islam termasuk rekan kami dari Almanar juga memberitahukan pada kami. Tapi terus terang kami tidak bisa nembus masuk ke dalam. Ya terus terang ini dikunci. Ini kan juga kita tidak menggunakan arogansi kami. Kita tetap prosedural. Nah, alhamdulillah hari ini ada informasi dari rekan-rekan Ormas Islam untuk di wilayah Pegambiran ini ada gudang dan mobil yang menjadi barang bukti miras yang kami perkirakan ini